Halo, selamat malam. Selamat menikmati hidangan makan malam. Ya, saya juga akan makan malam. Nah, menu apakah yang akan saya santap untuk makan malam hari ini? Yuk, kita simak video selanjutnya. Dan menu malam kali ini saya akan makan duo 2-in-1. Apa itu duo 2-in-1? Nah, yaitu salah satunya dua cita rasa jadi satu. Yang satu ya seperti ini. Ini namanya pentol atau somay, dia boleh dibilang somay bumbu kacang. Yang satu yaitu pakai kuah. Ya, berarti ada dua rasa ya. Bumbu kacang dan kuah so. Ya, sebelum kita makan kita berdoa dulu. Mari makan dengan menu duo rasa ya. Saya akan mencicipi untuk yang kuah dulu. Kuah ini hampir sama dengan pentol ya. Hampir sama dengan kuah bakso. Isinya di sini ada tahu bakso. Ini ada tahu bakso. Ini ada tahu putih. Sama ikan juga. Ada bakso atau pentolannya. Di sini ada juga ya bakso, ada bakso ikan. Ya ada bakso ikan. Di sini ada bakso ikannya. Untuk yang satunya lagi, di sini juga ada tahu putih, tahu mateng. Bakso juga. Di sini ada somay. Ya, di somay di sini biasanya somay di sini bisa dicocol sama bumbu kacang. Hampir sama. Ini biasanya yang jualan mereka nawari mau bumbu kacang atau kuah gitu. Kebetulan saya biasanya selalu minta dua-duanya, baik yang kuah maupun yang bumbu kacang. Iya. Tadi saya udah mencicipi kuah. Yang kuah sekarang saya mau mencicipin yang bumbu kacang. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Ini berasa seperti somay ya. Emang ini somay atau tahu bakso Bandung. Tapi yang jualan dia pakai dua rasa ya. Satu pakai kuah, satu pakai bumbu kacang. Lebih afdolnya dikasih kecap sedikit ya. Kecap. Kecap. Dan saus sambal. Si saus sambal supaya rasanya lebih mantap. Oh, saus sambalnya ya, biar agak pedes-pedes. Saya mau makan yang somenya. Ini somay ya, pakai bumbu kacang sama saus. Mantap bahannya. Oh, ternyata yang somay yang hatinya ini isinya telur. Ini isinya telur ya. Dan ini isinya telur. Ada telur isinya. Ikan
dibalur dalamannya ada telur. Enak. Satu dua satu jadi dua rasa ya jadinya, jadi rasa kacang sama rasa kuah. Asalnya dari sama ada somay, sama telur, ada pangsit atau kuah ya, atau ini namanya kalau saya bilang pangsit somay ya. Kalau ini bakso pentol biasa, buat bakso biasa tapi dikasih bumbu kacang juga enak. Enak. Yang mau bumbu kacang silahkan, yang mau bumbu pakai kuah silahkan ya, sesuai selera ya. Kalau saya suka dua-duanya, biasanya biasanya pengen yang seger sama pengen yang ada bumbu kacangnya. Enak. Ini seperti, emang ini somay ya, identik dengan somay ya. Bumbu kacangnya juga enak, kental. Komposisinya enak. Saya cenderung dulu, saya lanjut yang kuah. Yang kuah juga sama. Ini ada tahu putih. Yang ini isinya, kan dulu yang putih isinya, isinya telur. Ini isinya telur juga. Somay telur. Ini isinya telur ya, kurang jelas ya. Ini isinya telur. Tahu. Apa, bukan tahu ya. Ini somay tapi telur. Isinya telur, telur rebus. Enak, super. Kalau kurang pedes, ini ada cabai. Bentar. Dikasih cabai. Agak susah cabai. Dikasih cabai sama kecap ya. Ini udah dikasih cabai sama kecap sedikit supaya agak. Udah dicampur cabai sama kecap, cabai ulek ya, cabai hijau. Kebetulan saya kalau kuahan gini nggak begitu pakai, nggak begitu suka pakai saus ya, lebih suka sama cabai uleknya aja, lebih seger, lebih mantep. Seger. Saya cobain pentolnya ya. Biasanya kalau jualan bakso itu ada yang berasa nek ya. Kalau ini nggak rasa nek, dia pas. Biasanya kalau rasa nek itu komposisinya, gajinya terlalu banyak. Kalau jualan, kalau saya lebih suka yang nggak suka pakai gaji ya. Dagingnya boleh sedikit, aroma dagingnya lebih enak. Ini yang tahu sama bakso. Ini enak, kebetulan di luar tadi lagi gerimis, makan kayak ini lebih seger. Nah, kalau yang suka, biasanya abangnya jualan polosan kayak gini. Kalau mau yang pakai-pakai mie, sayuran, silahkan ditambahin sendiri. Kalau saya lebih suka kalau tahu bakso kayak gini aja, polosan. Sudah kenyang.
Mantap. Mantap, oke. Saya mau lanjutin makan dulu. Baik yang pakai kuah maupun yang pakai bumbu kacang. Selamat menikmati hidangan makan malam yang sedang makan malam. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.